Đây. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Pertama sekali saya merafak sembah menjunjung kasih kepada kebahduli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman yang telah memberi kepercayaan sekali lagi kepada saya untuk dilantik sebagai Menteri Besar Kedah yang ke-15, kali kedua lah. Saya telah memberi aku janjilah kepada baginda untuk bekerja bersungguh-sungguh demi rakyat dan negeri Kedah Darul Aman. Yang kedua ialah ucapan juta terima kasih kepada ibu dan ayah saya, isteri dan keluarga di atas sokongan yang tidak pernah luntur daripada mula dulu sampailah sekarang ini, walaupun dalam keadaan keuzuran lah. Mak dan ayah saya ni tak hadir untuk majlis pada pagi ini. Saya harap tuan-tuan tolong doakan kesihatan ibu dan ayah saya ni berpanjangan, dilanjutkan umur mereka dalam keadaan kesihatan yang baiklah. Yang ketiga, terima kasih kepada Datuk Seri Tiausaha Kerajaan Negeri dan seluruh warga kerja, pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai kerajaan negeri yang telah memberi kerjasama penuh kepada saya dalam penggal yang lepas dan komitmen yang telah mereka berikan untuk bekerja bersama-sama bagi membangunkan negeri ini, menjaga rakyat negeri Kedah untuk penggal yang berikutnya. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Kedah yang telah mengundi, memberi kepercayaan kepada parti saya, Perikatan Nasional, membentuk kerajaan sekali lagi. Yang kelima, terima kasih kepada pihak keselamatan yang telah mengawal keselamatan negeri ini sepanjang proses pilihan raya berlangsung dengan aman sehingga dapat di bentuk kembali kerajaan negeri bagi penggal yang ke-15. Lima lah kan, no? Ada lima tu je lah. Berbanding penggal yang sebelum ni Dato' Sri jadi lebih besar, penggal ni mandat lebih besar, expectation lebih tinggi untuk Dato' Sri memimpin lah. So macam mana melihat tanggungjawab sebagai lebih besar dalam mandat yang lebih besar tadi? Saya jadi takut juga lah pasal harapan orang terlalu tinggi. Saya takut tak tercapai apa yang mereka hasratkan, tapi saya berazam bersungguh-sungguhlah untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat dan negeri ini. Sedaya upaya. Dan kebetulan kita ada pula 33 semua adun yang telah dipilih mewakili Perikatan Nasional dari pelbagai latar belakang. Saya yakin semua adun selain pada saya itu 32 lagi itu mempunyai azam yang sama, iaitu memberi khidmat bakti yang sepenuhnya kepada negeri dan rakyat Kedah Darul Aman. Dato' Sri, kalau kita tengok komposisi itu, kerajaan dan pembangkang, tiga-tiga ada pembangkang ni daripada bukan Melayu lah. So nak bagi keseimbangan dari segi pentadbiran tu, nak menampakkan kerajaan negeri ni adil, macam mana mungkin pendekatan kerajaan negeri? Ada laporan semalam saya ditunjukkan, laporan pada Kong Wah kata saya jemput pembangkang menyertai PN, saya tak ada buat jemputan apa-apa. Itu laporan mendahului apa? Tak adalah. Kita ada wakil seorang gerakan non-Muslim, Mr. Wong. Dia boleh menyertai kerajaan untuk wakili non-Muslim, bukan Melayu. Kita ada pegawai-pegawai di Pejabat Menteri Besar, mewakili masyarakat India, masyarakat Cina. Boleh jadi masyarakat Siam, non-Malay lah.
Saya tak ada masalah tajuk apa memberi khidmat kepada nan Malay di Kedah ni. Kerana kita tidak ada diskriminasi, tak ada sikap pilih bulu, pilih pilih kasih. Tak ada masalah apa. Mesyuarat petang ni, mesyuarat parti lah. Parti akan menentukan jumlah mewakili parti-parti dalam komponen PN. Lepas itu parti akan mencadangkan nama. Saya akan tengoklah. Saya nak line up tu berupaya menterjemahkan plan Kedah 2035. Dalam tempoh 5 tahun ataupun 4 tahun ni, esko yang dilantik itu mesti ada keupayaan khusus untuk menjayakan plan Kedah 2035. Jangan ada gandingan esko lama baru tu. Adalah mix lah. Ada yang kena, ada yang lama untuk yang dah biasa kan. No? Ya. Minggu ni juga secepat yang mungkin. 10. 10 orang semua. 10 cepat saya 11 eh. Adalah penyesuaian-penyesuaian kepada keperluan semasa ni. Ada. Semua orang nak kepada PN lah di Kedah ni. Kedah ni bukan semua pun. Di Melayu ada 26-27% non-Malay. Yalah, saya di pengundi siapa saya tak tahulah. Tapi kita akan bersikap adil lah kepada semua orang. Agenda pertama akan diberi tempuan menyusun kabinet negeri. Menyusun kabinet negeri. Kabinet dah pun siap dah. Kabinet negeri nak susun, nak cari kepakaran, cari orang yang sesuai bekerja dengan semua orang lah. Bukan saya nak sesuai dengan saya. Sesuai dengan pegawai-pegawai kerajaan, sesuai dengan agensi, dengan jabatan. Faham, selok-belok bidang tugas, kalau tuju. Ya. Ya, ya, 2035 saya sebut tadi tu semua terangkum dalam tu. Ya. Tengok yang paling baik lah. Ada pun kita buat lidi, siapa cabut dapat panjang, dia dapat. Dah semua okey. Undi. Dah itu kurang sajalah. Tak ada, itu hal saya. Tak campur dengan pentadbiran. Saya hadap lah, apa lagi. Tak ada. Tak ada. Orang buat je lah reka cerita beri panas. Sebenarnya tak ada pun. Dunia ni kalau tak reka cerita sejuk lah kan. Oh. Aduk panas ni kes reka tu. Wartawan pun tukang reka lah. Reka je macam. Ya, tunjuk sini Tok Seri, tunjuk sini Tok Seri. Pusing sini, pusing lah aku kena. Ampah dapat gamak aku kena. Dah. Semua okey. Alhamdulillah, semua okey. Di Kedah ni aman, adik-beradik semua, kawan-kawan. Saya, ialah satu dalam politik, satu lagi pasal kawan. Kawan dengan semua orang ni tak rugi kan. Oh? Baik ya. Dengan hampa pun saya kawan juga. Ha. Tak ada rugi apa. Bukan saya duduk menyiasat, selesai dah saya satu. Yang duduk menyiasat ni hampa lah. Benda selesai lama dah hampa duduk kerek balik. Hampa duduk turut dengan pudin tu. The new beginning. New beginning. Saya ready lah untuk era apa ni?
lembaran baru. Ha, kalau mereka ready, alhamdulillah. Kalau mereka masih menyimpan dalam hati, saya tak tahulah. Mana boleh simpan hati hal-hal pemerintahan kerajaan kan? Oh. Urusan ikut prosedur kerajaan lah. Hal-hal hati mana boleh bawa dalam tu? Kena simpan dalam peti. Saya pun tak tahu. Bagi pihak saya tak ada. Bagi pihak mereka saya tak tahu. Takkanlah pilihan rakyat nak dimarah pula kan? Menghukum rakyat Kedah kerana rakyat Kedah pilih PN. Mana boleh nyentuh ni demokrasi. Duduk dalam politik puluh-puluh tahun dah demokrasi tak faham. Ha. Tak boleh lah aku tu. Kena faham demokrasi. Janganlah menghukum. Ya, rakyat faham apa yang kita bawa tu. Dan rakyat boleh terima. Selama ni orang tak faham. Bila orang faham, orang ikut lah. Orang nak tu. Itu yang kita buat. Ha. So, itu satu referendum ke rakyat pada agenda? Ya. Sokongan sepenuhnya. Yalah, saya nampak tempat-tempat yang PN tak menang tu tempat-tempat berasaskan kaum. Mereka mengundi berasaskan kaum, bukan berasaskan parti. Jadi kena tengok lah benda-benda tu. Malaysia ni memanglah di politik parti tu ditubuh berasaskan kaum. Tapi mengundi tengoklah keupayaan tu, janganlah tengok sentimen kaum saja. Banyak faktor lain kena dipertimbangkan. Para pengundi lah itu. DAP pun tak bertanding tempat-tempat dia tak boleh menang kan. Dia pun tak letak calon DAP tempat Melayu. Adakah ia juga satu usaha apa penggerakan pada kita ni pas perikatan menang ni sebab aura ada tersebut? Oh, aku tu kena tanya pengundi. Kena tanya pengundi, saya tak tahu. Buat tanya ayah saya, macam ni ayah saya umur 83. Ni mak saya 74. Kurang sehat tu kak sulung saya, cikgu Hindun. Tapi pencen dah. Pencen tak cukup 60 lagi lah. Tahun depan 60 lah. Kak sulung. Saya duduk dengan dia masa saya belajar di Perlis. Saya tumpang kak saya lah. Masa tu saya jadi baik dah. Saya cikgu sejarah ni, murid sejarah saya cemerlang. Cikgu sejarah. Cikgu sejarah. Cikgu dia. Bekak saya ajak. Jadi Perlis form 6 Perlis. Ada yang katakan populariti Datuk Sri ni saya rasa betul. Yang mereka katakan itu benar. Saya rasa. Orang muda, orang tua. Pak saya ada TikTok. Tengok juga. Ada. Mak saya ada. Itu senang tengok kan. Okay. Tak mau tengok. Okay. Nak tengok, tunggu. Saya rasa. Saya tak tahu. Itu wartawan kena buat analisa. Wartawan lah buat kerja sikit. Semua nak tanya aja. Buatlah analisa sikit. Okay, dah. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Tungkat ni dipanggil rotan mas. Saya ambil di Ulu Muda. Rotan mas. Mambu mas. Mambu mas. Rotan semambu mas. Mak saya ada satu, pak saya ada satu. Tapi tak kena tiba lah kalau tadi. Tak kena tu hotel lain. Kayu cenderai tu. Dah. Mak saya nak tiba buat hotel ni. Tapi tak kena. Mambu mas. Ya ada. Boleh. Buat orang dua ni.
Sultan.
Tak lah hari-hari jumpa. Bagi blur tu sendiri. Kau tu bagi blur. Mak ni. Jangan dulu dengar. Thank you.